Masih membacakan hadis Arba'in. Kita bacakan hadis, melanjutkan membaca hadis yang ke-13. Ya, kita bacakan terjemahannya ya. Bukan tafsirnya, terjemahannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang pernah jadi pelayan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidaklah sempurna iman seseorang di antaramu sehingga ia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Intinya mengenai apa yang mencintai sesama muslimnya. Saya ulangi ya. Dari Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang pernah jadi pelayan dalam kurung rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidaklah dalam kurung sempurna iman seseorang di antaramu sehingga ia mencintai saudaranya dalam kurung sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu ya hadis ke-13 sudah dibacakan. Nanti kita lanjut ke hadis yang ke-14. Insyaallah kalau diberi usia panjang, saya masih terus membacakan hadis-hadis Arba'in ini sampai selesai membacakan terjemahannya sebanyak 42 hadis. Mudah-mudahan bisa selesai di bulan Ramadan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.